Cinta artis cantik Minang Fauzana berlabuh kepada Mas Iyun, seorang tukang ngarit dari Tulung Agung, Jawa Timur. Kisah cinta mereka berawal ketika live perang koin, PK, di TikTok. Beredar di media TikTok, Fauzana pasang foto profil Mas Iyun di handphonenya. Keteguhan hati Fauzana menambatkan hatinya kepada Mas Iyun, mendapat simpati luas dari netizen. Pasalnya, perbedaan antara mereka bagaikan bumi dengan langit. Artis dan penyanyi Minang Fauzana ini selain cantik juga sedang naik daun. Secara ekonomi sedang moncer, viewers lagunya-lagunya di YouTube selalu mencapai angka puluhan juta. Pada sebuah lagu Fauzana dengan Frans yang berjudul Rantau dan Pajauk, viewersnya mencapai 158 juta. Sementara itu, Mas Iyun pacar Fauzana hanya pria sederhana yang berprofesi sebagai peternak sapi atau tukang ngarit. Perawatannya kurus, hitam bahkan terkesan dekil. Begitu juga secara ekonomi Mas Iyun juga tidak mumpuni. Lantaran perbedaan yang sangat jomplang antara ekonomi dan fisik, percintaan mereka mendapat support luar biasa dari netizen. Rakyat dunia maya, khususnya TikTok, menyanjung-nyanjung Fauzana. Mereka memanggil artis cantik Minang yang berasal dari Pariaman, Sumatera Barat ini dengan panggilan Bunda Fauzana dan Paduka Ratu. Sedang Mas Iyun mereka panggil Paduka Raja, serta ada juga yang memanggilnya Ketua. Saat ini mereka berdua memang sedang menjadi artis populer di TikTok. Saat mereka live berdua penontonnya selalu ratusan ribu, bahkan pernah mencapai 250 ribu. Dan saat ini di TikTok Indonesia mereka berdua menempati posisi teratas jumlah penonton terbanyak live TikTok. Saat Bunda Fauzana dan Mas Iyun si tukang ngarit live, rakyat TikTok merasa sangat terhibur dengan kegokilan dan kebucinan mereka. Tanpa malu-malu, Fauzana dan Iyun saling mengungkapkan perasaan. Saling ngegombal, mereka benar-benar mempertontonkan sebuah reality show yang sangat menghibur. Mas Iyun selain sederhana juga terlihat lugu, tetapi mampu mengeluarkan kata-kata yang membuat penonton gemas. Sementara itu, Bunda Fauzana adalah seorang wanita berhijab yang lincah, terkadang ceplos-ceplos dan manja. Penonton mereka pun membuat komunitas dengan berbagai macam nama. Sebut saja, sahabat ngarit Nusantara, Yunfa, Iyun Fauzana, Yunfa Lover, dan lain-lain. Mas, maafkan kesalahan aku hari ini yo, itulah salah satu kalimat yang penonton live klepek-klepek. Berbagai video, VT, TikTok pun bermunculan yang berisi sanjungan kepada Bunda Fauzana. Bunda Paduka Ratu, terbuat dari apa hatimu yang selembut itu? Pada VT lainnya, Bunda Fauzana, kamu adalah wanita muslimah sejati. Jarang sekali para istri yang selalu meminta maaf kepada suaminya setiap hari. Pada VT dan komentar lainnya, dalam era sekarang ini, mencari wanita seperti ini, ibarat mencari jarum dalam jerami. Belum tentu dapat ditemukan satu dari sejuta wanita. Alasan Bunda Fauzana jatuh cinta ke Mas Iyun. Dalam sebuah feednya, Fauzana mengungkapkan alasannya jatuh cinta kepada Mas Iyun, karena kepribadian lelaki yang usianya di bawah Fauzana 2 tahun. Menurut Fauzana, Mas Iyun seorang laki-laki yang taat, ibadahnya dan bakti kepada ibunya. Menurut Fauzana, suatu ketika dia menjelaskan tentang bagaimana adat Minang. Pada awal-awal menikah, laki-laki tinggal di rumah orang tua perempuan. Mas, kalau kita menikah kamu harus ikut aku ke Minang, ujar Fauzana. Menurut Fauzana, kalimat itu langsung disambar Mas Iyun. Oh, tidak bisa. Bagaimana ibuku, ujar Iyun. Dengan mata berkaca-kaca, Fauzana menjelaskan, kalimat bagaimana dengan ibu aku itu sangat menyentuh hatinya. Dalam kondisi apapun, Mas Iyun selalu ingat ibunya. Ini menandakan, Mas Iyun adalah laki-laki yang dapat diandalkan untuk menjadi imamku. Saat itulah, aku merasakan jatuh cinta kepada Mas Iyun, ujar Fauzana. Fauzana juga mengungkapkan, pernah suatu ketika saat live bareng,
Mas Iyun meninggalkan room dan membiarkan Fosana sendirian live untuk sholat dan tidak peduli dengan penontonnya yang mencapai ratusan ribu orang. Fosana mencoba menahan agar menyelesaikan live dulu, tapi dia tidak mau. Sholat lebih utama. Sudah sholatnya, ujar Fosana. Aku harus mengutamakan sholatku. Dengan demikian, akan juga akan mengutamakan cintaku kepadamu, ujar Mas Iyun yang membuat Fosana kelepek-kelepek dengan muka kekemerah-merahan. Pada VT lainnya, Fosana menjelaskan, jika mau mencari pria ganteng dan kaya sudah dari dia menikah, dalam mengarungi biduk rumah tangga, bukan pria seperti itu yang dia cari. Untuk aku nikahi, aku mencari pria yang benar-benar bisa menjadi imamku. Laki-laki yang bisa menuntunku ke jalan yang lebih baik. Sosok dan karakter seperti itu ada pada diri Mas Iyun, ujar Fosana.